Ya, kamu nembak aku di dalam, kamu nembak aku. Iya, tadi kamu nembak aku di dalam. Sabar, ini siapa? Aku jelasin, sabar. Aku jelasin nanti. Ini siapa, Juan? Apa yang mau kamu jelasin ke aku? Juan, soalnya udah jelas kan? Kamu tahu kita udah mau nikah tapi kelakuan kamu kayak gini kan? Kamu boleh marah tapi kamu enggak boleh batal nikah. Aku enggak mau batal nikah sama kamu. Tias, kamu tolong kamu diam, Tias. Tolong, ya sebentar. Tadi kamu di dalam, ya udah. Nanti aku jelasin. Balikin motor aku, balikin. Iya, iya, sebentar. Aku nanti jelasin, ya. Aku mana? Maksud kamu apa nembak dia? Maksud kamu ya, apa? Kamu siapa aku pergi deh? Aku tiga kali kasih kesempatan sama jelas, kamu. Aku mau jelasin sama kamu. Oke, sekarang gini aja deh. Ajak aja kali ya. Iya, sebentar. Udah, siapa? Kamu di dalam, mbak. Mbak, namanya siapa? Mbak, namanya siapa? Arumi. Arumi. Mbak, bisa. Lu yang siapa? Lu yang siapa? Lu tahu-tahu. Ngaca dong. Oke, kita ke dalam. Lu yang maksudnya ngaca. Tadi kan bukan dia yang ngasih. Iya. Bukan. Dia nembak saya. Mungkin minta tolong sama orang. Loh. Apaan sih pegang-pegang kaki? Apaan sih pegang-pegang kayak gini? Iya, gue salah. Ntar gue jelasin. Ya udah balikin. Semuanya gue jelasin di dalam. Ya udah, Moni. Kok gak mau jelasin gitu? Masalahnya. Lo juga udah sedih. Arumi ini kan bukan kita undang harusnya. Iya. Kenapa lo main pulang aja? Udah nih, jangan pegang-pegang kali. Lo tadi di dalam nembak. Nanti aku jelasin sama kamu. Lu jangan kasar-kasar juga lah jadi cewek. Ini mau dijelasin apa enggak? Jadi cewek juga jangan kasar, cewek jaga image lah. Lu mau dijelasin apa enggak? Kalau enggak, ayo pulang nih. Oke, jelasin. Udah nih lagi live juga, malu lah. Kamu juga jangan, ayo. Tapi tadi di dalam kan nembak aku, Kak. Iya, ayo. Nembak aku kok jadi ada orang lagi? Cewek mana sih itu? Mana sih? Dah. Kalau pada-pada... Ini nanti gak kelar-kelar pada emosian gimana? Kesel aja, ini nembak aku kok bisa ada cewek lain? Ini Arumi ini kan sudah kita undang tapi kenapa Arumi main pergi aja tadi, ya kan? Katanya emang kita undang untuk menanyakan kejelasan hubungannya dengan, nah. Sekarang Juan, menurut kamu siapa? Arumi ini siapa? Oke, Mas Uya, sekarang saya mau bilang, ini dia ini calon istri saya, Mas Uya. Apa? Calon istri? Tadi kamu nembak. Tadi kamu nembak aku? Iya, betul. Ya, terus? Sekarang kamu dengerin dulu, saya mau terangin dulu ya. Ini siapa sih? Orang mana? Kamu kenal sama dia dari mana? Hah? Kamu yang siapa? Dengar. Bentar. Jadi sekarang gini, dia mau kunci motor aku mana tadi? Kunci motor aku mana? Iya, nanti aku balikin. Sebentar. Kunci motor aku mana? Kamu gak mau sama aku? Kamu gak mau sama aku? Ya udah, jangan pegang-pegang lah. Lu mau dijelasin kagak? Ya udah, dengar dulu. Kalau gini gimana mau selesai? Tadi nembak saya. Oke, lo kalau kagak mau dijelasin, ya ini dulu biar dia jelasin. Gue mau jelasin, dengerin ya. Aku punya janji sama dia, aku mau nikah sama dia. Oke, ya? Kamu jelasin terus. Dan gue sayang sama dia, Mas Uya. Iya. Dan sebenarnya aku dekat sama dia karena aku mau hanya manfaatin dia aja, Mas. Jadi kamu jadi semua ini karena harta, iya. Juan. Bukan begitu, sayang. Kamu selingkuh dari aku karena aku orang kamu, biasa. Kamu hidup sama dia enggak bakalan senang. Dulu ya. Kamu enggak bakalan senang kamu hidup sama aduh, dia. Aduh, pusing, pusing. Kamu enggak bakalan senang. Aku orang kaya, aku bisa kasih kamu segalanya. Dia bisa ngasih apa? Ya, ya tapi gue enggak cinta sama lu. Gue cintanya sama dia. Kamu bisa ngasih segalanya. Iya. Lu bisa apa? Lu hidup sama dia enggak bisa senang. Lu susah terus. Mbak, enggak. Iya. Nggak melulu tentang harta kali, Mbak. Ya sekarang hidup apa lagi, Kak, kalau nggak tentang harta? Lagi pula orang udah menikah itu pasti akan ada aja rezekinya. Aku nggak mau. Aku emang orang sederhana. Makanya kamu nggak mau sama aku, kan? Sayang, maaf. Juan, kamu tuh punya apa? Kenapa semuanya kamu nilai dari harta? Kamu semua dari harta, kamu nggak usah serius sama aku. Sekarang balikin kunci motor aku. Ya tenang. Sekarang balikin kunci motor aku. Mau nikah sama kamu. Udah, kamu okay, pergi. Gimana nih kalau kayak gini, Mi? Ternyata kamu yang pergi. Bentar. Bukan okay. Aku. Kita lihat ke depan dulu semua sama lihat Rumi. Oke. Okay. Silakan, Mi. Oke, okay, Mas. Ya, oke, okay, tunggu dulu sebentar. Kalau keadaan seperti ini ya memang si siapa sih AA itu namanya harus bersikap lah. Tadi saya juga tahu si AA itu nembak Neng itu. Oh. Iya. Karena banyak mobil saksinya, kan, Mi. Banyak saksinya di sini banyak. Mas Uya juga jadi saksi. Iya, cuman karena ya gua. Nah lo Mas Uya. Ya itu terpaksa ngerti gak? Terpaksa. Jadi selama ini kamu ngerti gak, sayang? Aku doang. Ini terpaksa.
Selama ini kamu... Iya, aku minta maaf sama kamu. Iya, karena kamu kan orangnya kaya. Kebetulan saya pengangguran, saya butuh motor, memang butuh motor. Tapi bukan berarti saya cinta. Ya udah sekarang balikin. Iya, nantinya balikin. Kalau kamu tulus sama aku, harusnya kita bisa berjuang sama-sama. Iya, sama-sama. Gak sepraktis gitu ya. Kamu? Karena harta. Kamu jadi hidup, jadi nembak dia. Hidup udah kaya. Kamu jadi jalan hidup sama dia, kaya. Dan kamu nyakitin aku. Tega kamu ya. Kamu harus bisa bersikap. Okay. Kamu udah nembak aku di sini. Oke, sekarang ini aja, Tias. Tahu rumah ini apa enggak? Kita lihat, cek itu. Iya, itu rumah saya. Ini rumah kamu? Iya. Ini rumah lo? Iya. Iya, kenapa lo iri? Mas Uya, coba tampilin foto berikutnya. Lo iri, saya... punya rumah segede ini. Lo gak bisa tinggal di tempat rumah kayak gini. Gue gak iri. Oh ya? Gue memang orang sederhana, gue hidup apa adanya. Terus, dan gue gak pernah halu ya. Maksud kayak lo apa? Ya. Maksud lo apa gue halu? Maksud lo apa gue halu? Emang kenapa? Emang Mas Uya, saya ada teman rumah. Pernah ngintutin dia, coba tolong foto berikutnya. Ada Mas penelusuran temannya Arumi ya. Temannya Arumi memberikan video ini, kita lihat. Check it out. Itu dia. Kok dia buka sepatu ya? Wah, berarti itu tadi bukan rumahnya dia. Pembantu kamu? Iya. Mau ngapain rumah pembantu kamu? Kan rumahnya dikunci, Mas Uya. Orang kaya kan rumahnya di mana aja banyak, Mas Uya. Aduh. Siapa sih? Lu kan pulang deh sana. Gara-gara dia kamu nyakitin aku kan? Iya. Bukan begitu sayang, cuman aku gak nyakitin kamu. Ya mobilnya mobil-mobilan. Kamu gak nyakitin aku, kunci motor. Tapi lu orang kaya. Orang kaya. Orang kaya, Arumi. Arumi orang kaya. Mas Uya, tadi kan udah lihat. Itu cuma rumah pembantunya. Rumah pembantunya, rumah dia kan udah banyak. Oke, oke. Bapakku pengusaha, mamaku jadi wanita karir. Rumahku tadi rumah yang gede. Mungkin dia lagi mimpi kali ya, Mas Uya. Oh iya, mimpi. Kamu yang mimpi. Kenyakan halu. Kamu tuh gak pantas sama dia, sayang pantas. Cocok sama saya orang kaya. Kamu tuh gak pantas sama dia. Oke gini ya, kalau lu memang orang kaya, gua tantang lu ya. Ayo siapa takut? Apa tuh? Gua tantang lu, lu harus bantu untuk pedagang yang menjual gorengan. Yang dia berjuang untuk kehidupannya sehari-hari. Oke, bayar tukang gorengan bisa, bayar diri lu juga gua bisa. Maksudnya lo suruh dia bantu tukang gorengan yang apa tadi? Gak jelas. Bantu tukang... Bentar ya Mas Uya, biar saya jemput dulu ya. Jangan biar gak jelas sih. Biar gak halu. Lo yang halu. Tukang gorengan yang bantu anaknya, jangan-jangan mama saya di bawah Mas Uya. Makanya. Gak jelas dia. Oke, okay, oke. Okay. Kamu tuh apaan sih? Abis nembak aku masalah nembak dia. Iya, gue minta maaf. Kalau selama ini kamu manfaatin. Ya, gue minta maaf sama lu. Masa minta maaf? Ya udah sekarang balikin aja kunci motornya. Ntar gue balikin, semuanya. Sekarang balikin. Sekarang maunya sekarang. Ini balikin. Sekarang maunya sekarang. Ntar gue balikin sama lu ya, lu tenang aja. Ini apaan sih? Itu siapa? Mas Uya, apaan sih Mas Uya? Sorry, nanti di atas. Mamanya. Lu mau dibawa sih? Apa kamu mau di sini, Bu? Gak apa
maaf Pak. Enggak benar. Saya lagi jualan. Jangan duduk. Biar saya Bu di atas, Bu di atas. Jangan di sini. Ya sini kita kayak gini. Ngapain orang-orang miskin kayak gini? Naik Bu di atas Bu gitu. Elu jangan menghina orang sembarangan ya. Jangan mentang-mentang elu merasa diri lu kaya. Elu menghina ibu ini. Lu tahu enggak ibu ini? Orang miskin. Ibu ini berjuang berdagang buat kehidupannya sehari-hari, lu tahu enggak? Buat nyambung hidup dia. Dia jualan setiap hari, jualan gorengan. Hah? Lu gak merasa ada kasihan atau ada simpati sedikit orang pun? Males, orang males, orang miskin orang yang males kayak gini. Ini. Jangan begitu dong. Lu jangan jahat gitu dong, dia tuh beneran kerja loh. Ini, maksudnya ini mama-mamahan aku. Mama-mamahan? Maksudnya gini maksudnya. Mama ini yang ngajak ibu kandung aku untuk jualan gorengan. Tadinya ibu aku beneran gak kerja apa-apa. Terus dia yang mama ngajarin mama ngajari kamu dia. Jual gorengan. Oh ini bukan mama kamu? Bukan. Tapi aku manggilnya mama karena udah kayak mama aku sendiri. Oh kamu anggap ini udah sebagai mama kamu sendiri. Karena ini yang ngajarin mama jangan aku. Jangan sok akrab deh, jangan sok kenal kayak gitu. Jangan sok kenal, ini aku bayar juga bisa. Oke gimana ibu ngomong? Makanan ya lu harus beli ya. Lu harus beli. Lu enggak ada rasa empati sama sekali ya. Itu apaan? Aduh bener-bener kayak gini. Lo tuh meres gua di sini. Lu okay, ya kan lu orang kaya. Banyak uang kan? Sekarang lu udah tendang makanan ini lu harus bayar. Lu harus bayar ibu ini. Lu enggak kasihan sama ibu ini. Mau bayar? Sopan. Lu enggak bakal mau bayar. Bener-bener ya. Oke, ibu mau ngomong apa? Ibu silakan, ibu mau ngomong apa? Mas Uya, emang pantas saya itu orang miskin. Orang gak punya. Jahat. Ya pasti mesti ngumpulin orang miskin kayak gini. Aku berjuang demi anak, Mas Uya. Demi nyekolahin anak. Lu lihat ini ya. Ini bukti kalau ibu ini kerja keras. Bukan kayak lu. Lu. Gua kesini kerja keras. Lu nggak tahu gua. Lu nggak tahu siapa gua. Ya lu tinggal di gang tadi kan? Salah Mas Uya. Kan orang kaya kamu. Rumahnya banyak kan? Oke. Ini ada sebuah video yang tadi dikasih juga. Iya sama Rumi. Iya Mas Uya. Kita putar videonya mungkin ya. Lihat videonya. Check it out. Jadi Tias ini ada hubungannya sama ibu ini. Puas sekarang? Pasti. Puas sekarang? Biar kamu sadar ya, biar lu sadar. Jangan halu terus kehidupan lu. Apakah hubungan antara Tias dengan ibu ini sesungguhnya? Ya apakah benar Tias ini orang kaya? Pemirsa tetap di rumah. Oh iya.